Saya juga merasakan bahawa agenda luar bandar ini mestilah kita teruskan kerana kita mahukan pembangunan negara yang saksama dan adil. Di kebanyakan negara hanya tertumpu di kawasan ibu kota, di kota raya. Tetapi di Malaysia kita dapat melihat bagaimana pembangunan itu dapat kita agihkan ke setiap ceruk di dalam negara kita ini. 20 juta ringgit disediakan untuk naik taraf jalan ladang dan kita juga menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta kepada RISDA untuk pembangunan rumah generasi kedua. Dan RISDA sedang bina rumah dengan subsidi sebanyak RM20,000 seunit menjadikan hanya RM45,000 harganya. Jumlah dividen tahun ini adalah sebanyak RM106,813,181, iaitu peningkatan daripada RM94,589 tahun sudah. Perkhidmatan dan taraf dunia, amanah bangsa terus dijaga, berkebun kerja tetap dibela. RISDA, RISDA, kami bangga jadi warganya. RISDA, RISDA, bertepuk kebun kecil sejahtera. RISDA terus menjadi peneraju, warganya erat berganding bahu, visi cemerlang setiap waktu demi mencapai cita dan satu.